dalam 4 flavor ni, saya akan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton Nazrul Izam channel. Kembali lagi dalam channel saya, guys. So hari ini saya akan review e-jus daripada Cardinal Primera HTPC, sambungan daripada video saya sebelum ni. Okay guys, yang belum tengok lagi video saya, boleh tengok dulu video tu dan kemudian baru korang boleh tengok video ni. Okay guys, kalau tidak korang tak tahu apa saya cerita ni. Okay guys. Betul. Kepada yang berumur tu, tolong jangan tengok video saya ni. Video saya ni hanyalah untuk vapers dan smokers mencari alternatif lain untuk berhenti rokok. So saya tak rasa video ni sesuai untuk korang. So tolong skip video saya ni guys. Terima kasih banyak. Sebelum saya teruskan video saya ni, saya nak beritahu korang, kalau korang nak purchase semua flavor ni, korang boleh terus pergi kat www.cardinaljuice.com.my. Kat situ banyak pilihan yang korang boleh pilih dan korang boleh tahu serba sedikit pasal Cardinal Juice. Dan kalau pembelian RM50 ke atas, korang akan dapat free gift daripada Cardinal itself. Ini apa? Itulah hand sanitizer yang kita perlukan hari ni dan juga kitchen. Dan guys, saya ada juga subscriber yang bertanya pasal baju yang saya pakai ni. Okey, setiap pembelian RM150 ke atas, korang akan dapat baju dan hand sanitizer ni. Tunggu apa lagi? Cepat-cepat masuk kat www.cardinaljuice.com.my. Okey guys. So inilah dua flavor baru daripada Cardinal. As you guys can see, macam inilah kotak dia. Korang boleh nampak kotak dia sama macam yang video saya yang lepas. Okay, macam ni kotak dia. Biji-biji ada tulis kat sini guys. Okay, macam ni kotak dia. Alright, ini Havana dan juga Crema Rosa. So korang nak tengok botol dia macam mana? Jom kita tengok botol dia pula. Okay guys, inilah botol dia. Okay, kalau korang boleh tengok, okay, biji-biji dia ada tulis kat sini, biji-biji 60, biji 40 guys. Alright, okay, dia punya nicotine level dia ada tunjuk kat sini guys. Kalau korang boleh tengok, sekejap saya tunjuk kat korang. Ni dia. Ini nicotine level lah. Sini 1.2, okay. Sini 1.8 nicotine level. So means 18 dan 12. Alright guys, okay. Macam mana korang nak purchase flavor ni? Pergi kat www.cardinaljuice.com.my. Saya dah pun masuk Crema Rosa dalam Caliburn Coco Prime saya, dan juga Havana saya dah masukkan dalam Kelly G saya. Kelly G saya pakai 0.8, Coco saya pakai 1.0. Okey. Apa yang dijanjikan dengan Crema Rosa ni? Okey, Crema Rosa ni dia ada flavor tembako dan juga strawberry. Strawberry. Strawberry dia saya tak tahulah masam ke, manis ke. Sat lagi kita vape baru kita tahu. Okey. Havana pula, dia telah menjanjikan kita flavor dark rum dan juga tembako. Dark rum, jangan tanyalah saya dark rum pernah rasa ke tak. Saya pun tak tahu dark rum rasa macam mana. Sekejap lagi kita vaporize dan kita akan tahu macam mana rasa dia. Okay, so saya akan start dengan Crema Rosa dulu. Jom kita vape. Okey, apa yang saya boleh beritahu lah korang, apa yang saya experience lah. 1.2 memang orang kata throat heat dia tak melampau kalau kita guna 1.0 ni. Dia kita boleh vape lagi, kita boleh still enjoy lagi vape dia. Kita boleh rasa dia seawal saya inhale tu,
saya ada rasa manis strawberry tau. Bila saya exhale, saya ada rasa mild tembako dan bau dia tak busuk guys. Bau dia tak macam kita isap rokok bau tembako kan. Tembako tu kita tak rasa. Tak rasa memuakkan, tak rasa apa? Bau yang kurang menyenangkan lah. Tak ada, memang tak ada. Saya vape lagi ya. Cuma throat heat dia kalau kita pakai kat 1.0 memang tak rasa guys. Kita akan rasa, ada rasa manis, saya ada rasa manis kat ujung tekak kat sini. Manis dia manis strawberry, tapi strawberry dia tak masam, surprisingly. Saya ni kalau masam-masam, tahulah guys, potong-potong mah. Potong-potong, tu. Saya enjoy lah kena kat 1.0. Korang kena try kat 1.0 guys, serius, saya tak tipu. Memang kita boleh enjoy rasa dia. Throw hit pun tak melampau. Nice guys. Okay, so kita akan try Havana. Havana ni, jangan lupa, dark rum dan juga tembako. Saya pun tak pernah try dark rum, so jangan tanya saya macam mana rasa dark rum. Jom kita vaporize. Macam ni rasa dark rum eh. Tapi 1.8 dia agak keras sikit kalau kita pakai 0.8. Memang keras. Rasa rasa macam kembang kita punya tekak ni dia apa, macam rasa sakit-sakit sikit lah. Dia macam kita tak biasa lagi kan 1.8 ni. Sebab saya memang 1.2 je lah paling tinggi pun. Kan? Paling tinggi pun HTPC ni saya memang 1.2 je. Saya tak berani nak try 1.8 ataupun 2.2. So kalau korang nak try lebih tinggi lagi MG dia, dia ada pilihan 12 mg, 18 mg dan 22 mg, bersamaan dengan 1.2 mg, 1.8 mg dan juga 2.2 mg. saya vape lagi guys. Dia ada rasa manis-manis kat lidah bila saya inhale guys, dan bau dia macam tembako yang bercampur dengan satu buah, tapi saya tak tahu buah apa ni. Rasa dia macam kita isap curut, curut yang expensive, orang kaya lah orang kata, isap curut yang kaya punya. Tapi tembako dia tak bau sangat. Nice. Tapi memang kuat lah guys. Saya tak tahan. Boleh kehilangan suara kalau korang keep on vaping. So saya rasa 2 dah cukup dah ni bagi saya. 1.8 memang 2 dah cukup. Boleh berpeluh keringat saya. Peluh keringat tu selalunya orang tu saya tak nak cakap. Okay, kalau korang tanya saya mana favourite saya dalam 4 flavour ni, saya akan pilih Labaya guys. Okay, personally saya memang minat banana yang bercampur dengan apa-apa berry lah. Okay guys, tembako tu subcon lah, con sub macam tu lah. Okay tak okay macam tu lah. Okay guys, ini pendapat saya lah, ini bagi flavor saya yang saya minat. Okay, so dia ada 4 flavor kat sini: Labaya, Dark, Crema Rosa dan juga Havana. Itu terpulang kepada anda untuk memilih, dan korang boleh beli dekat online purchase di www.cardinaljuice.com.my. Jangan lupa tu, purchase RM50, korang akan dapat hand sanitizer dan juga keychain. Okay, ataupun kalau korang nak dapatkan baju Cardinal ni, korang kena purchase barang dia RM150 ke atas, korang akan dapat hand sanitizer dan juga baju. Sampai di sini sajalah dulu video saya kali ini. Kepada subscriber saya
Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa mendukung channel ni sampai ke hari ini dan sampai sekarang. Salut kat korang. Dan kepada yang baru saja tengok channel saya ni, boleh tekan subscribe dah guys. Bukannya kena bayar pun. Dan share lah dengan kawan-kawan korang kalau korang mendapat info pasal Cardinal lineup HTPC yang terbaru dia orang ni. Okay, akhir kata pendek kata daripada saya, malu apa bosku nak berhenti merokok? Berhentilah merokok, jom kita vaporize. Peace.